Jurnalis televisi anu ditang tayungan ku IJTI Jawa Barat ngalakonan kegiatan buka bareng turta masyarahkeun santunan kabarudak yatim. Eta kegiatan anu dipaju di sekretariat IJTI Jawa Barat teh diluhan ku Sekda Provinsi Jawa Barat Katut sababaraha komunitas sejena teh dikokolakeun pikeun ngaronjatkeun kahaat ka sasama. Bulan Ramadan mangrupa bulan anu pinuh barokah anu remen dimangpaatkeun ku sawatara kelompok masyarakat pikeun babagi jeung sasama kaasup Jurnalis Televisi Jawa Barat anu kabengkeut dina Organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Jawa Barat. IJTI Jawa Barat diwewegan ku Pamarentah Provinsi Jawa Barat Katut Komunitas Sedekah Mainan sarta salah seorang chef Kota Bandung Devina nembongkeun kahaatna ka sasama ngaliwatan kagiatan buka bebarengan turta pamasrahan santunan kamang pulu-pulu barudak yatim. Tekurang 360 orang barudak yatim ti Yayasan Tunas Melati katut warga nu matuh dilelewek di sabuderen Sekretariat IJTI Jawa Barat ilu biung pikeun ngareah-reah eta kagiatan. Samemeh waktu buka puasa, sakumna tamu undangan ngabandungan tausiah ti pemuda dakwah. Samalah, eta barudak yatim ge nampa cocokan ti komunitas sedekah mainan, turta tajil anu ditataharkan ku Chef Devina Hermawan. Sangat tertutup. Tertutupnya lewat apa? Lewat sebuah kamera, lewat sebuah pemberitaan. Yang lebih menyentuh hati saya secara pribadi itu bersilaturahim dengan anak yatim. Nah ini insya Allah anak yatim itu satu aja yang mendoakan kita untuk supaya diampuni dan juga tingkatkan darajatnya akan Allah kabulkan. Salah satunya dari komunitas sedekah mainan, sedekah dakwah, dan juga melibatkan teman-teman panti asuhan juga. Jadi ini tuh seru banget dan saya tuh senang banget bisa diikutsertakan atau diajak bergabung sama teman-teman sekalian. Dina nas-nasna IJTI miharep eta kagiatan teh gede mangpaatna pikeun sasama utamana barudak yatim turta bisa ngaronjatkeun kaimanan sakumna pihak anu icikibung dina eta kagiatan. Lian ti ngalakonan buka babarengan rarancangna IJTI Jawa Barat ge bakal mayeng ngalakonan kagiatan positif anu gede mangpaatna pikeun sakumna masyarakat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.